Setelah ditunjuk sebagai Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep berencana menemui Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menduga bahwa Megawati masih enggan menemui Kaisang. Ujang menyebut, Jokowi maupun Kaisang sudah dianggap tidak taat asas atau mengobrak-abrik aturan di PDIP. Hal itu diungkapkan Ujang Komarudin pada Senin, 2 Oktober 2023. Menurut Ujang, bisa saja Megawati tak ingin menemui Kaisang lantaran Presiden Jokowi mengingkari aturan PDIP, bahwa satu keluarga mesti satu partai. Memang PSI atau Kaisang atau Jokowi dianggap tidak taat asas, sama saja itu mengacak-ngacak PDIP itu dengan satu keluarga berada di partai lain, kata Ujang. Meski begitu, Ujang menjelaskan, saat ini Megawati sudah memberikan kewenangan kepada Puan untuk menjalin komunikasi dengan berbagai ketua umum partai politik. Menurutnya, Puan juga dianggap sebagai tokoh sentral PDIP. Ujang menilai, apabila hal itu dihambat, maka Kaisang dianggap bukan selevel dengan Megawati. Artinya, Presiden kelima RI itu terlalu besar bila berhadapan dengan Kaisang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.